Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Perlis PFA masih belum mengisi slot bagi pemain import meskipun sudah mengharungi kira-kira 14 perlawanan pramusim. Ketua Jurulatih Singa Utara, Manzor Azwira memberitahu dia mahu menilai segenap aspek sebelum memberikan sebarang kontrak. Kita boleh lihat malam ini saya ingat ada 8 pemain import yang saya jumpa tapi tidak memuaskan hati saya lah. Jadi saya rasa untuk game malam ni kita tak dapatlah apa yang kita target. Pada perlawanan pramusim terbaru menentang pasukan Liga Super, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNPFC di Arena UM berkesudahan seri 3-3 dengan Perlis. Musim ini Singa Utara telah melengkapkan barisan pemain tempatan dengan menandatangani ramai pemain ternama antaranya Safi Salih, Badri Razi, Khairil Muhaimin, Azmi Muslim dan Amir Rizwan Taj Tajuddin. Terbaru, Perlis juga berjaya mengikat pemain skuad bawah 19 tahun negara, Zafwan Azman, bagi memperkuatkan jentera serangan Singa Utara.